Oke, guys, welcome to back channel. Kembali lagi di channel gue, Remar Postcore. Kali ini gue bakalan ngasih tahu ke kalian centernya itu center untuk apa. Jadi center ini tuh bisa untuk yang kalian suka vlog atau vlog-vlog horor gitu ya. Horor atau live streaming horor gitu, kalian bisa pakai ini. Jadi si ini tuh menurut gue rekomendasi banget untuk kalian yang suka nge-vlog ya. Soalnya ini bisa zoom. Jadi ini tuh bisa nge-zoom dan bisa kecil ya. Jarak jauh dan jarak dekat, jadi untuk lebar dan tipis gitu ya, tapi jauh. Ini tuh namanya. Jadi gue itu pertama belinya itu cuman senternya aja ya. Kalau senternya aja itu paling sekitar 20 ribuan ya. Kalau senternya aja, jadi ini tuh gue beli cuman senternya aja. Kalau untuk baterainya kan ada baterai-baterai bekas laptop atau baterai apa. Jadi gue bakalan tes di luar dan gue bakalan cek juga untuk hasil videonya kayak gimana. Ntar gue bakalan cek di luar ya, yang gelap ya guys ya. Jadi namanya itu, ini tuh center super terang waterproof LED tactical anti air lampu SWAT zoom. Nah ini, jadi kalau di sini tuh udah paket lengkap ya, 43.000 itu paket lengkap. Paket lengkap ini ya. Bentar. Nggak fokus sebentar. Nah ini nih. Nah ini gambarnya sama ya. Nah jadi gua sama kayak gini ya. Jadi itu untuk baterainya itu bisa memakai baterai yang 18.650 ya, atau 3 kali AA belum. Nah ini satu. Jadi satu ya, pakai baterai yang kayak gini, satu. Nah, baterai yang kayak gini, satu. Nah, ini. Ada tulisannya ini, 18.000 ya. 18.650. Ini untuk mAh-nya 2100 mAh ya. Untuk yang 3,7 volt ya. 3,7 volt. Jadi ada yang macam-macam juga ya bentukannya. Nah ini bentukannya itu ada yang kayak gini. Kalau ini 99.000 mAh. Nah ini bisa kalian cek, bisa kelihatan nggak? Nah ini, jadi ini tuh, ini mah mereknya Lion, merah ya, merah ini ya. Bentukannya yang besar lah, pokoknya ini untuk pep, bisa juga ya pep ya. Nah ini dalamnya kayak gini. Terus dari kemasannya itu gua dikasih, kalau nggak salah dikasih untuk yang baterainya kecil-kecil ya, 3 biji baterai AA. Kalau nggak salah ya, bisa pakai baterai AA 3 biji. Jadi kalian tinggal masukkan aja, jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nggak akan nyala ya. Nah ini jadi ini ada tombol di belakangnya. Dan ini, nah untuk fungsi pertamanya itu, ini jadi si lensanya itu untuk mencekungkan si apa, jauh dan dekatnya ya. Jadi untuk jarak jauh dan dekatnya. Dan untuk zoomnya itu dia innya sampai satu kali, innya untuk satu kali dan sampai seterusnya. Nah ini ada ya, nggak kelihatan ya. Pokoknya itu fungsinya untuk zoom lah pokoknya ya. Nah, untuk kamera yang suka ngevlog horor gitu malam-malam ya, kalian bisa pakai, coba cek yang ini. Oke guys, gua bakalan langsung cek gimana hasil dari si lampu ininya ya. Gua bakal langsung tes ke langsung ke ini. Oke guys. Nah guys, gua bakalan coba cek di sini ya guys ya. Ini kan gelap ya. Jadi ini gua bakal langsung tes hasil lampunya. Nah ini. Jadi di sini tuh ada modenya, banyak banget modenya. Yang pertama mode biasa, ini yang mode terang biasa. Lalu ada mode yang biasa yang agak terang. Lalu ada yang agak gelap. Lalu ada yang kedip ya. Nah ini kedip. Lalu ini ada kedip-kedipnya kayak gini. Nah gini ya, tuh. Jadi lumayan ini tuh kalau misalkan kalian ngevlog ya. Lalu ada mode yang terang banget ya. Jadi menurut gue ini bagus banget untuk kalian yang suka ngevlog malam-malam ya. Nah ini, jadi kalian bisa diperkecil juga
Nah ini kan, nah ini kita langsung perkecil. Nah ini perkecil, jadi jaraknya tuh bisa jauh. Nah kayak gini, jaraknya jauh ya guys ya. Nah gitu. Nah gitu tuh. Susah ya kalau nggak ini, tuh kelihatan kan ya. Tuh. Nah ini nih. Pokoknya gitulah pokoknya. Nah itu tuh. Ini masjid ya belakangnya. Rumah gua dekat masjid bro. Nah itu hasilnya ya guys ya. Lalu kita bakalan bisa cek juga hasilnya. Ada yang agak besar. Nah ini ada yang besarnya juga. Jadi untuk kalian yang suka ngevlog malam-malam bisa pakai ini ya guys ya. Nih. Nih. Tuh. Kalian bisa cek juga ini. Nah ini. Ini lumayan ya, ini gelap ya ini. Kalau kita matiin gelap ini. Tuh. Ini gelap, nggak ada ini ya, nggak ada cahaya. Paling ini di bawah ada cahaya. Ini paling di belakang ini lampu jalan ya. Ini pasti ada cahaya kalau lampu jalan. Tapi kalau kan kalau ke belakang kita ini nggak akan ada ini ya cahaya. Nah ini, nih kita ini di atap ya gue ya. Oke, okay. Ininya ngeplugin di atap. Tapi nggak dapat apa-apa di sini. Kirain bakal dapat uka-uka gitu. Kayaknya uka-ukanya takut sama deket masjid kali ya ini nih. Nah ini hasilnya guys ya. Oke, itu aja sih.